ini semua. Kalau saya bilang itu buka aja lah ya. Kalau kayak gini. Waduh, kalau sekarang kan pun nggak ada ini tempat cuci tangan, takut kan untuk mencegah mata rantai penyebaran ini corona itu kan harus ada supaya bapak bisa nyiapin hal-hal agar sesuai dengan protokol kesehatan gitu loh. Itu SOP harus begitu ya. Jadi kita sedang melakukan kegiatan pengawasan tempat usaha dalam rangka PSBB yang diperketat selama 14 hari sampai dengan tanggal 27 September 2020. Ini kita mendapati ada beberapa tempat usaha yang masih menyalahi protokol kesehatan. Jadi kita melakukan tindakan. Ada berapa bu jumlahnya bu untuk ada karunia kedapatan? Ada 3 tempat usaha yang kita lakukan penutupan sementara, yaitu 2 rumah makan dan juga 1 bebas shop. Kalau untuk yang salon tadi gimana bu? Kalau untuk bebas shop itu berdasarkan surat edaran dari Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM memang tidak diperbolehkan untuk beroperasi selama PSBB masa diperketat ini. Bu, ini terkait apa maksudnya kesalahan-kesalahan apa aja sih Bu yang dilakukan oleh tempat usaha Bu? Apa contoh-contohnya yang melanggar protokol kesehatan itu apa aja Bu? Kalau untuk rumah makan, tadi masih menyiapkan fasilitas untuk makan minum di tempat, yaitu dengan adanya bangku dan kursi di situ. Kita masih melihat ada fasilitas untuk makan dan minum di tempat. Terus tidak ada jaga jarak tempat kasir. Tidak ada tempat cuci tangan dengan air mengalir. Tiga ya? Dua atau tiga? Dua. Sekarang tiga. Jadi lima ya selama dua hari cukup masif nih. Terima kasih Bu Maswal, Pak Polisi, Pak Sarpol ya untuk penegakan PSBB di Kelurahan Sunter Agung ya. Jadi sudah cukup masif dilakukan. Semoga kalau masih ada yang lain ya jangan ngikuti ngelanggar lah gitu ya. Kita tetap akan lakukan ini. Jangan lupa subscribe ya!